Kapan pasalnya di sini? Minggu yang lalu. Bagi yang pernah jadi wali kota, tadi menyampaikan gagasan-gagasan agar Medan bisa cepat berubah, baik dari reformasi birokrasi, kami ada aplikasi-aplikasi yang nanti kita bantu hibahkan kalau berkenan. Kedua, karena saya juga arsitek yang pernah wali kota, gagasan untuk pedestrianisasi ini baik, tinggal aktivitasnya kan harus didesain. Apakah kuliner PKL, apakah tiang-tiang lampunya didesain unik, sehingga kunci pendapatan kota itu pariwisata. Walaupun sekarang masih COVID, tapi suatu hari kalau sudah normal, orang ingin ke Medan kan ngapain kan? Nah, biasanya wisata malam dan biasanya kuliner.